selamat datang Ibu. Dan kita juga berikan tangan dalam teman-teman dari Noah. Tentunya dalam acara press conference kerjasama eksklusif Bank BRI dengan Noah dan launching kartu Brizi Noah Series. Tepuk tangan yang meriah boleh. Jadi bagaimana nih melihat format acara dan kerjasama antara BRI dengan Noah hari ini? Iya, seperti yang Mbak Cik bilang tadi, bekerja sama dengan bank yang paling luas, yang paling besar itu adalah satu keuntungan banget buat kita. Karena kita kan juga perlu reach out ke semua orang yang pengen dengerin musik kita. Terus BRI juga sangat aktif mengadakan acara musik, itu juga yang sangat dipertimbangkan. Jadi sangat menyenangkan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, juga bisa maksimal, bisa menunjukkan yang bagus buat semuanya, dan menunjukkan semuanya oke. Kenapa kok ininya Noah? Jadi pertama adalah karena kalau kita lihat Noah ini baru meluncurkan album ya, yang baru. Tepuk tangan dong untuk album baru. Yang single pertama diluncurkan Wanitaku, kan? Nah lagu itu hits banget. Kemudian judul Wanitaku itu sesuai dengan segmen market yang kita sedang tuju, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari awal tahun BRI itu menyasar 3 segmen market yang kita sebut MIWOI, Millennial, Woman, and the Design. 3, 2, 1. Kita saksikan bersama. Oh,
Semua takkan berubah.